Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya ngasih kembali mereaksi iklan raya. Judulnya gini guys, sedihnya iklan raya 2017 nih, tiba-tiba ada leaking kat mata nih, masih adakah orang yang mulia begitu? Ini dikirim dari teman saya ya, Su, dari Su. Oke, kita langsung lihat sama-sama guys, mudah-mudahan kita bisa petik hikmahnya guys ya. Oke, kita langsung lihat sama-sama, 1, 2, 3, play. Pelabuhan Mara mempersembahkan. Oke, semua lagi suka cita ini makanan-makanan raya. Pulang kampung. Anaknya empat ya. Anaknya semua. Empat-empatnya. Gak ada orang tua aja nih yang ikut. Oh, nggak cukup mobilnya. Nggak cukup ya. Yang dua ini kasihan dia. Ayo.
hari raya meninggal. Ambo kaya awal-awal lah, ambo tak boleh nak jaga belakang ni. Kalau setakat Mimi sore tu boleh lah aku jaga. Tak ada masalah. Tapi buat-buat demo ni kena atas pintu, dia tak boleh buat belanja. Budak-budak ni asal kita, bukan orang lain. Anugerah Tuhan ni, dari diri kita. Kalau siapa nak jaga, baiklah. Jangan mengungkit pun. Ya, Bapak. Kau keroyok dah tadi. Kalau Mimi sore aku boleh jaga, tak ada masalah. Kasihan Bapak ya. Marah dia. Udah pada tua ya, Bapak. Mikir. Lama lagi kau ni. Ini siapa ini? Buka si Yesu. Siapa ini? Apa Yesu ini? Oh, dia yang penting yang akhirnya jagain. Ayah suruh apa ya guys? Bukan ya? Ayah saya nak buat Yesu. Sebesar panah cinta. Guys, ternyata ayah Su itu ayah apa paman bungsu ya. Paman-paman yang tertuanya malah nggak pernah mikir guys ini. Malah yang paling muda yang paling ini. 4 orang pula lagi. Kalau saya lihat dari iklan ini sih, ini suatu iklan yang memiliki perspektif lain gitu. Kalau kita kan biasanya hari raya itu dengan sebuah keceriaan, dengan kebahagiaan. Tapi terkadang guys, terkadang di tengah padatnya lalu lintas yang pulang kampung berhari raya, itu selalu ada kecelakaan lalu lintas, selalu ada guys. Itu selalu dan memakan korban juga. Tidak pernah kita tahu ada juga orang-orang yang berhari raya dengan penuh kesedihan gitu guys, seperti ini, dan malah orang-orang malah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi gitu guys. Dan insya Allah kita jangan lantas terlena gitu dengan keceriaan dengan hari raya, dan jangan berlebih-lebihan gitu. Mungkin seperti itu sih guys, jangan banyak ada makanan yang mubazir, jangan ada makanan yang terbuang. Ingat juga orang-orang yang susah, jangan terlalu bahagia, jangan terlalu menghambur-hamburkan uang. Ada juga orang yang susah, jangan berlebih-lebihan juga sih guys, intinya kalau kita dalam hal apapun. Dan hikmahnya lain adalah, pelajaran lain yang bisa kita petik juga di sini adalah bahwa kita harus senantiasa konsentrasi guys ketika berlalu lintas gitu. Apalagi di hari raya ya, alur mudik pulang kampung itu kan sangat padat. Itu kita harus terus fokus. Kalau tidak fokus ngantuk sama sekali, harus menepi untuk istirahat sejenak guys. Ini kadang-kadang kita terlalu memaksakan ya. Kadang-kadang banyak pikiran terus kita tetap dalam berkendara. Seolah-olah kita pikiran kemana, tapi di padatnya jalan raya itu bahaya sekali guys. Dengan kecepatan sepersekian kilometer per jam, sangat bahaya sekali itu. Kalau kita kadang-kadang, saya pernah juga guys berkendara, tapi ngantuk sekian detik itu udah
kontrol kemudi kita udah jauh banget guys, hati-hati banget gitu. Makanya kalau memang lelah lebih baik ke pinggir, menepi dan istirahat dulu sih, itu sih. Dan pesan lainnya adalah kematangan seseorang itu semakin orang semakin tua, orang semakin tua yang tadi kita lihat ya. Tidak orang-orang yang paman orang tuanya, paman tertuanya itu semakin tua belum tentu orang itu matang, karena belum tentu orang itu dewasa gitu. Karena kedewasaan itu dari akal, dari daya tangkap ya, bukan dari usia guys. Malah di sini yang paling dewasa dalam bertindak adalah ayah asuhnya ya, paman bungsunya malahan, dan orang-orang paman-paman tertuanya malah tidak peduli sama sekali guys. Oke, sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.